Jika diketahui limit x mendekati 0 dari sin 4x dibagi 2x. Nah, untuk model soal seperti ini, ketika ada sin sekian x dibagi sekian x atau ada sin dibagi dengan variabelnya yang sama ya, maka bisa langsung kita temukan jawabannya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Namun untuk lebih rincinya kita bisa mendetailkan dengan dikalikan 2 per 2. Kenapa? Karena kita mau bikin sin 4x dibagi 4x. Makanya 2x ini harus dikalikan 2. Nah, kemudian 2 ini kita taruh di depan. Kemudian jadi limit x mendekati 0 dari sin 4x dibagi 2x kali 2, yaitu 4x. Nah, kemudian sin 4x dibagi 4x itu kan sama dengan sin x dibagi x. Nah, kemudian kita tulis 2 dikali limit x mendekati 0 dari sin x per x merupakan 1. Sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2.